Surprise Little Sister series 3 dan Ice Spy. Lucu ya bungkusannya, aku suka deh warnanya pink sama kuning. Cocok. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke. Okay. Kita mulai dari ini ya, dari Surprise Little Sister yang series Ice Spy. Jadi ini ketutup sih, kita taruh bawah aja deh. Jadi ini ada petunjuk. Ah, harus pakai kacamata. Kita punya kacamata tapi beli. Yaudah, nanti aja tunggu kacamata dari sini aja ya. Susah. Gak susah. Di sana pink. Bolanya pink. Ah, ini adenya shape ya, Dek. Iya, kita udah punya ya. Kita punya kembar dan aku pengen dapat yang ini, lucu deh. Oke. Okay. Kita langsung buka aja ya. Bom. Itu dia. Oke, jadi kira-kira dapat yang mana ya? Mau lihat petunjuk dulu enggak? Iya. Ini baru dapat kaca pemesanan, jadi petunjuknya adalah apa ini, Dek? Apa itu? Petunjuknya tuh salju dan kucing. Berarti artinya cool cat. Oh, karena salju cool. Cool cat. Buka ininya dulu aja ya. Apa waktunya? Saatnya. Wih, banyak banget ini. Ini tuh seri Ice Spy banyak banget. Ada, oke, ini kayak nggak bisa sebut satu-satu, jadi kita liatin aja. Ini ada yang begini, begini. Ini yang ini bagus. Yang tapi itu yang ultra rare. Ya. Oke, udah semuanya. Terus kita buka bingkisannya dulu ya. Gak nyampe kali ini. Buka. Orang yang dulu. Gak, ini itunya. Itu. Sini aku pasangin. Oke, sekira tolong pasang ya. Terus di situ. Kayaknya kita salah bawa tempat. Yang itu. Terus aku dapat, dapat teh. Ini bukan teh. Kayaknya cangkir coklat gitu deh tuh. Coklat cangkir dingin. Coklat hot coklat sih lebih tepatnya. Wow, tasnya ransel. Dapat ransel, ini kayaknya bisa dipasang deh, bisa dimasukin gini tatan, jadi tas ransel. Dia bisa bawa tapi kayaknya kegedean. Kegedean lebih gede daripada ini. Terus ini dia ya, Lilsnya. Lucu banget. Ini siapa ya namanya, coba kita cari. Jadi dia itu adalah Nyantle Babe in the Woods. Dan dia tuh color changer. Kayak color changer semuanya ya. Iya, emang color changer semuanya. Ah, lucu banget. Jadi dia punya dua apa nih, Dek? Namanya sih ini ikat rambut ini kayak bon-bon gitu, cuma rambutnya warna coklat. Dan pempesnya warna merah. Aku harus dapetin yang ini. Oke, selanjutnya Sakira. Oke, tapi aku akan buka yang kuning dulu. Oke, jadi Sakira akan buka ya. Kuning. Little Sister series 3. Wow. Oke, aku nyari-nyari reselectingnya dulu. Oke, udah. Nanti kamu taruh punya kamu sebelah sini ya. Oh, oke. Wih, ada petunjuknya. Ini dia. Itu logo kedamaian dan hati. Hati. Jadi artinya peace and love. Oke, ini lebih gampang. Wih, aku dapat kayaknya dapat stiker nih. Itu lumayan. Dapat stiker. Oh, dia berubah warna. Ini, kayaknya semuanya berubah warna deh. Wow, aku taruh sini. Oke, ini gampang. Bolanya kuning lucu banget. Oke, kita buka. Iya, sini. Wow,
Ini, wow, ini nempel kayak bungkus kado ya? Iya. Mereka bersatu. Wow. Ternyata ini tasnya. Mana tasnya dalamnya? Jadi ada banyak ini dibanding yang sebelumnya. Jadi ada 4 kantong yang kita buka yang ini. Udah pendek. Yep. Apa deh? Wow, sepatu warna biru. Oh, dapat sepatu yang ini. Wow. Ini mah sepatunya tapi yang bisa pakai ininya. Sisternya. Oke. Yes. Oh, sini aku pasang. Pengen dulu ya. Aku tapi bingung. Buka dari mana dulu ya? Oh, hai. Ini bentuk. Wih, tasnya warna kuning. Kayak bentuk sepatu gitu enggak sih, lihat deh sampingnya ada itunya. Sampingnya ada apa? Pita. Heeh, gitu. Aduh, ini sebenarnya gini. Aduh, ya udah deh, dimasuk aja. Biarin aja. Apa? Chicken noodle soup, sup ayam. Dia kayaknya suka makan ayam ya. Terus di belakangnya tuh ada ininya. Kayak apa buat isinya apa aja ayamnya. Isinya ada apa aja. Oke, daripada penasaran kita langsung buka aja. Lucu banget. Oke, daripada dia namanya siapa? Dia namanya siapa lucu banget. Kita belum buka. Ternyata ini bolak-balik. Oh, ini yang oh. Oh, ini tuh yang sisternya. Dan ini untuk little sisternya. Mana punya kita? Mana punya kita? Oh, ini dia. Namanya Little Beatnix Babe. Oops. Enggak ini. Nah, Little Beatnix Babe. Lucu, baru pertama kali dapat LL rambut putih. Lucu banget. Aku punya, Ding. Oke, dia masuk ke dalam sini aja. Ya, enggak kelihatan. Udah biarin lah. Biar aja dia sini dalam situ. Cuang. Oke, okay, kalau gitu aku buka ini lagi deh yang sama kayak Sakira. Semoga dapat yang lucu juga. Semoga dapat lucu dan enggak kembar ya. Aduh, ini sepatu kegedean. Oh, ini emang keras banget ya. Emang kan tuh sepatunya buat sisternya bukan buat dia. Ih, aku ketemu kakaknya. Ini kayaknya kakaknya. Oh iya, namanya juga Beatnix Babe. Tapi dia ultra rare. Wow, ultra rare. Yang tadi dia apa? Ultra rare atau common? Populer. Ternyata dia populer. Emang populer ya? Populer. Ih, padahal kakaknya ultra rare ya. Lucu banget. Kayaknya kakaknya bukan itu. Mine. And ini dia petunjuknya. Beda sama punya Sakira. Kutu buku. Kutu buku. Namanya punya kakak ini kira-kira ping, beda sama yang punya Sakira. Yeah, jadi ketahuan mana yang punya aku, mana yang punya kakak diri. Oke, okay, akhirnya kebuka. Dan gue rapin dulu. Kita buka isinya. Gimana tuh? Jatuh. Dan ini kayaknya buat rantainya. Betul, rantai. Ini aku pasangin. Terus ini tasnya. Wah, tasnya gede banget. Tatang! Wow, tasnya hitam putih. Dan depannya ada tulisan oksigen magnesium. Dia ini ahli kimia ya. ONG oksigen magnesium. Ada lebihannya sepatu ya. Oh, kacamata putih. Jangan-jangan ini siapa ya? Nggak ada yang kacamata putih. Kacamata putih siapa ya? Nggak ada yang kayak kacamata putih. Oke, okay, kita buka lilsnya. Lils nih, daripada penasaran. Ini rambutnya kata warna apa ya? Warnanya gelap sih. Tata-tata, pam-pam. Wow! Rambutnya Pita.
Lalu kesukaan aku warna pita pink. Namanya ini adalah Little PhD BB. Wow. Wow, kayaknya kakaknya dokter. Iya, makanya dia pantesan aku pernah lihat rambut ini. Pantesan dia tasnya ada oksigen, magnesiumnya, ahli kimia, ternyata dia PhD BB. Aku akan buka ini. Sama aja susah. Udah putus. Kita keluarin dulu, bisa enggak? Wah, robek. Tapi masih kelihatan kok. Ini api dan apa? Pelangi. Bukan, bintang. Jadi artinya panah, bukan panah. Panah ya. Artinya Hot shot. Tembakan gitu. Oke, tadi bintang aja. Jatuh, ya? Ini tadi copot. Oh, iya. Aku tadi nariknya kekencangan. Oke, ini lebih gampang. Wow, gold! Gold! Oke, saya kira ada goldnya. Oke, ada adanya shape yang seperti tadi. Apa ya, yang dapat yang mana ya? Dapat rare atau ultra rare ya? Semoga sih ultra rare. Semoga ultra rare. Semoga dapat yang dapat yang gugupin lucu banget kayak boneka LOL itu aku. Ups, maaf kamera yang goyang. Aduh, licin banget. Mentah. Kita buka dulu. Buruan keluar. Kayak kecil banget. Ada kalung. Kalung. Sini enggak ada yang ada. Kalung itu kalung gold. Oh, rasanya tuh kalung apa? Kalung gold. Wow. Kayak gini. Kayaknya saya dapat ultra rare deh. Coba ayo buka lagi. Semoga ultra rare, please. Please aku mau aku ultra rare dan ini katalognya. Iya, jadi soalnya itu lulus sih. Semoga ultra. Tada! Aku kira buka yang mana? Ultra rare. Dapat yang ultra rare. Udah dilihatin tadi ini bonekanya, atasnya. Udah. Tatatat, bling-bling semua. Dan ini dia bonekanya. Lucu banget. Dapat ultra rare. Dapat little bling queen. Aku bahagia banget dapat ultra rare. Akhirnya dapat ultra rare itu bling queen, lucu banget. Kita ini pertama kali dapat ultra rare. Biasanya cuma sampai rare aja ya. Iya. Ya, sekarang dapat ultra rare dan rambutnya bling bling. Di kamera bling, tuh bling, kayak bling bling banget kayak pesta, ada kayak pesta party. di rambutnya. Okay. Kita tes kejutan airnya ya, Sakira. Iya. Oke, kita akan mulai kejutan airnya. Oke, ini saya kira dari yang mana dulu? Udah pasti yang inilah. Masalahnya berubah warnanya gimana? Ten. Kita tungguin dia. Oh, enggak, kita masukin semua terus kita angkat satu-satu. Oke. Tata-tata. Tang-tang. Belum, enggak boleh kelihatan. Oke. Oke, ambil satu deh. Sekira yang ambil satu. Wah! Jadi iya. Kayak hitam putih gitu. Bentar, kurang dingin. Ya. Pampersnya jadi kayak ada garis-garis dan di belakangnya sama. Lucu banget. Terus yang satu yang lainnya kita tungguin dia. Kayak Superman gitu enggak sih dia? Es batu. Iya. Apa sih bajunya gimana sih? Oh, bajunya baju renang gitu ya, setengah sama kaos kaki, sama kayak pakai kaos kaki merah gitu. Nah, bajunya kayak cuma sebelah lengannya. Sebelahnya enggak pakai lengan. Lucu banget. Oke. Okay. Dan sekarang mending kayak Kakak Lili. Kakinya keangkat duluan. Ya! Ini kok rambutnya jadi hitam? Padahal rambutnya kan tadinya pink muda jadi pink tua. Sini sebentar. Jadi pink tua. Tampasnya kayak jadi punya aku. Ya.
Satu, dua, tiga, siap nggak? Yeay! Oh, yang membersnya garis-garis gitu ya. Mm-hmm. Rambutnya pink dan hitam. Pink tuh, rambutnya jadi warna pink tua dan hitam. Rambutnya jadi pink tua dan jadi ada itemnya untuk dipita dan poninya. Terus yang terakhir ini udah ngintip di bawah nih. Tetangga. Wow, lucu banget. Ini kayak apa? Kayak moniku. Kayak motif sepatunya, motif tasnya tuh. Di pampersnya motif tasnya. Terus kayak dia suka menjelajah deh. Iya. Terus dia pakai baju lengan panjang merah dan pakai kaos kaki hitam. Ini kaos kaki hitam dari warnanya ini kan? Iya benar. Oke. Kita udah sus keringin mereka dan sudah dipajang di sini bersusun. Sekarang kita pilih seperti biasa, pilih satu favorit dari setiap bonekanya. Iya. Dari aku dulu ya. Oke. Kalau aku paling suka tasnya, soalnya dia ransel sendiri. Nah, tas ranselnya dan bisa ditutup buka loh, lucu banget. Kalau dia aku suka banget sama rambutnya. Rambutnya soalnya bling-bling panjang, lucu banget sih. Terus kalau ini, tadi siapa yang namanya? Aku suka tasnya. Tasnya lihat dong belakangnya, soalnya ada nutrition facts-nya. Udah kayaknya pakai kardus sup beneran buat bikin tasnya. Nah, kalau yang ini aku suka semua bonekanya dari atas sampai bawah, aku suka semua bonekanya. Masa kira okay. Suka yang mana? Suka apa? Dari sini aku suka ininya. Soalnya ini lucu banget. Ini coklat. Baru pertama kali dapat coklat panas. Iya, coklat panas, hot coklat. Dan kalau dari dia, suka empengnya. Lucu banget. Empengnya pink. Iya, lucu banget. Kayak matching sama rambutnya. Rambutnya ungu aku sukain Shakira. Iya, tahu. Tapi kayak matching aja. Terus kalau dari dia aku suka kacamata dokter gitu ya, Dek. Kayak lucu banget, tahu enggak sih kayak rambutnya dia lucu. Rambut dia kan putih kan, Nenek? Iya, kayak dia. Oke, terus kalau dari dia, sukanya rambut. Rambutnya dia? Potongan rambutnya. Oh iya sih, unik juga ya potongan rambutnya. Soalnya lurus gitu di sini, lurus. Terus cuma nyisain dikit doang di belakangnya. Lucu banget. Iya, terus dia belah samping. Nggak bisa. Nah, terus dia ngebelah samping gitu. Kayak aku nggak samping. Oke, kalau gitu. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.